Hampir setiap daerah di Indonesia biasanya memiliki makanan khasnya masing-masing, seperti daerah yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah, yakni Pemalang, yang memiliki makanan khas daerah dengan nama nasi kerombiang. Seperti apa keistimewaan nasi kerombiang itu sendiri? Mari kita saksikan liputannya. Selain kondang dengan kuliner kepiting, Pemalang juga mempunyai hidangan berkuah mirip soto dan juga sup, namanya nasi kerombiang. Nasi kerombiang merupakan semangkuk kuah daging berbumbu rempah-rempah dengan sedikit nasi. Ditambah dengan banyak kuah daging ini, membuat nasi dan daging sapi akan mengapung-apung dan bergoyang saat dibawa. Inilah yang disebut dengan kerombiang, dalam bahasa Pemalang yang berarti mengapung dan bergoyang-goyang. Salah satu warung nasi kerombiang yang legendaris di Pemalang adalah nasi kerombiang Haji Warso yang berada di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Pelutan, Pemalang. Warung yang sudah ada sejak tahun 1978 ini kini dikelola oleh anaknya yakni Imam Hidayat. Tidak diketahui dengan pasti kapan makanan khas ini mulai diciptakan dan oleh siapa. Namun makanan khas Pemalang ini sudah dikenal sejak dulu bagi masyarakat Pemalang. Dengan bumbu rempah seperti lengkuas, jahe, kunyit, salam, kemiri, daun salam, keluak, dan lainnya akan terasa hangat di tubuh. Apalagi isian daging sapinya sangat empuk saat dikunyah. Para pelanggan nasi kerombiang ini sendiri tidak datang dari wilayah Pemalang, namun juga berasal dari luar kota yang justru sengaja datang ke Pemalang hanya untuk menikmati nasi kerombiang. Nah, untuk dapat menikmati semangkok nasi kerombiang, pelanggan cukup membayar Rp17.000 saja. Sedangkan hidangan pelengkap seperti sate babat, daging, jeroan, ataupun usus, harganya sama yakni Rp5.000. Dari Cilacap, setelah kepanasan dan grobios, kantor Pak Presiden keliling dari kita mau pulang, mampir ke Pemalang, ada nasi kerombiang Pak Warso. Aku nggak ngerti kerombiangnya sih ngopo, tapi ini menarik. Sambelnya sambel hijau, terus kemudian ditambahi godong brambang. Ini dikasih sate. Sate apa mas jenenge mas? Oh sate sapi. Oh satenya campur babat ada andonya. Kalau kolesternya lumayan. Rasa no dewe. Kamu ke Pemalang ada nasi kerombiang yang menarik. Mungkin rasanya kerombiang-kerombiang coba satu lagi. Wah selai. Mungkin kerombiangnya malah ke selai gitu ini. Coba ya ke sini. Nanti kita icip bareng-bareng. Ayo. Tim Liputan, Temanggung TV.